membahasnya melalui rapat dewan, membahasnya melalui rapat pleno, memutuskan. Apalagi tadi ada 8 atau 10 ya, 10. Ini bisa nanti terjabarkan. Dan pada saat pembahasan lanjutan nanti, saya tidak tercover. Itu yang pertama. Kedua, masalah tingkat kemiskinan ini, pendapatan masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau ini mayoritas petani. Jadi perlu kita perhatikan di sini. Dengan Mahulu dengan Malinau berada di titik kilo 122 kilo, di situ batasnya. Jadi kalau dari 147 ke bawah, apa ke atas sampai ke Petirian itu dipelihara dengan APBD provinsi setiap tahunnya. Namun tidak begitu maksimal ya karena anggaran yang sangat terbatas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.